Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel M Fikri Aryansyah. Gimana kabarnya kalian? Semoga masih pada sehat-sehat ya, dan semoga masih pada lancar puasanya. Kali ini gua akan mereaction MV terbaru dari Seventeen yang berjudul Darl Plus Ing atau Darling. Ini pasti banyak banget yang udah halu cuma karena judulnya doang nih ye. Bang, itu judulnya buat aku, Bang, karena mereka darlingnya aku sama aku darlingnya mereka, Bang. Enggak, istighfar dah lu pada. By the way, ini juga lagu katanya full Inggris ya. Jadi ini gua makin penasaran gitu. Mana biasanya lagunya Seventeen tuh nagih-nagih gitu kan. Oke, sebelum videonya gue mulai, coba di subrek dulu, nyalain notifikasinya biar kalian jadi tim HP geter-geter cabang carat. Para carat, ayo mampir ke channel ini yuk. Dan follow juga Instagram gue di @bqrii. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja gue akan menonton MV terbaru dari Seventeen yang berjudul Darling. 1, 2, 3. Waduh, Vernon, definisi rebahan tapi ganteng tuh. Oke. Main air. Wah, kaget gua. Bentar, kegedean suaranya. Ulang. Belum siap nih. Asik. 911 calling. Asik, Vernon. Won you? Oh, shadow. Wah, Ming Yu. Wah. Gila ini. Lihat tuh, gue ngeliat posturnya Ming Yu, mukanya Ming Yu, jadi iri gitu. Beda banget sama badan gue ya, sumpah dah. Gue lebih ke babi air daripada dia. Dia bagus banget badannya, sumpah dah. Tequila. Wow, gila keren banget rambutnya Ming Yu. Dino, sikat. Oh. Woi, enak banget. Ulang-ulang, partai DK. Suaranya bisa melengking gitu. Ulang. Be waiting for your call every night. Sorry darling you. Wais, enak banget. Joshua. Ini ceritanya apa anda? Oh, gak ada bayangannya. Hoshi. Wah, ini lagunya enak lagi dah. Wah, berdarah tangannya. With me under the sun. Tuh kotak apa lagi? You got my heart like it's yours. Woi, suaranya. Wow, enak banget. Sumpah lu, ini lagu nagih loh. Oh, Sengkuan. Dah, itu tuh part favorit gua tuh, udah nemu gua. Partnya Sengkuan, tadi yang partnya DK. Ini enak banget loh, suara-suara melengking begini nih. Kagak aus apa mereka ya nyanyi begitu ya? Oh. Sorry darling you. Partnya ini lebih enak lagi nih. Baby. Wah, langsung masuk ke otak gua ini mah. Oke, Johan. Ini apa nih? Johan. Kenapa itu? Ada emot senyum. Oh, itu kaca. Kayak sejadah bentukannya. Oke, Jun. Woi, keren banget. Son. Asik. Wow, itu yang di thumbnail, Vernon.
Woi woi woi. Oh. Gua kira musiknya bakal berubah. Ternyata enggak. Wah, sumpah sih kok. Kenapa ini? Kok jadi luka-luka? Sama tiba-tiba kok gelap. Ini kenapa jadi pada babak belur nih? Waduh. Tuh jadi berubah tempatnya. Jadi horor. Teori-teori dah tuh. Gak nyampe otak gua kalau udah teori-teori begini. Dari awal udah asik gitu kan, kok terakhirnya gitu, kenapa tuh? Teori-teorian ya? Coba deh kalau misalkan itu teori ya, tulis aja di komen. Dan ini lagu sepertinya bakal gua ulang-ulang beratus puluh ribu juta kali, karena lagunya candu banget. Liriknya juga catchy, gampang diinget ya. Darling you, darling you. Part favorit gue itu udah jelas tadi udah gue sebutin ya, partnya DK, partnya Sengkuan, sama part refnya. Oke, jadi mungkin segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian, para carat-carat, ayo suruh mampir ke sini. Dislike juga videonya kalau misalkan kalian gak suka, karena kasihan kalau tombol dislike-nya gak dipake. Makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton rewel sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nikanomu cua otake otake nikanomu yepa. Otake otake naramana bule otake shimoke chai me mai go mare chotago chotago.